Gar, Tino penyak, di tidong banyak. HN, pelaku pembunuhan terhadap sepasang suami istri Halim dan Siti Khodijah, warga Pekon, Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, diamankan polisi. Aksi pembunuhan ini diketahui warga yang melihat pelaku keluar dari rumah korban dengan pakaian berlumur darah dan membawa senjata tajam pada Jumat pagi lalu. Setelah diperiksa, warga pun terkejut melihat kedua korban pasangan suami istri sudah tidak berdaya dengan tubuh penuh luka tergeletak di ruangan dapur. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Sutik membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut sempat ada cekcok antara pelaku dan korban sebelum pembunuhan terjadi. Ada saksi atas nama Ananda RE ini melihat ya pelaku mendatangi rumah korban. Kemudian saksi ini melihat mereka tuh seperti adu mulut. Tidak lama kemudian pelaku dan korban masuk ke rumah korban. Kemudian juga tidak terlalu lama ini saksi melihat pelaku ini lari keluar dari rumah korban sambil berlumuran darah bajunya dan membawa sajam. Kemudian Ananda RE ini memanggil saudara HA untuk mengecek kediaman dari rumah korban. Nah, di sana ditemukan korban sepasang suami istri ini sudah tergeletak berlumuran darah di area dapur. Kemudian dengan tetangganya sepasang suami istri dibawa ke rumah sakit, namun demikian tidak tertolong jiwanya. Saat ini pelaku HN sudah ditahan, sementara polisi masih melakukan pendalaman guna mengetahui motif dari aksi pembunuhan keji yang terjadi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.